Dia kata ketahuilah dalam diri manusia tadi ada seketul daging hati dia. Sekali rosak, rosaklah. Jadi dalam ilmu-ilmu Islam, fardu ain yang tiga ni, yang hanya membincangkan hati ialah ilmu tasawuf. Jadi walaupun dipelajari akhir sekali, yang setengah-setengahnya dipelajari akhir lah, maksudnya ikut tertib pengajian agama. Tetapi kita kena faham, pengajian yang terakhir itulah yang menjadi roh kepada segala ibadat yang lain. Maksudnya bila kita kaji semayang, semayang yang kita buat sangat ni sebab apa? Yang kita semayang, rukuk, sujud ni sebab apa? Quran dia kata senang saja. Waqimis salata lizikri. Kamu mesti semayang untuk ingat kepada aku. Jadi ingat kepada aku tu dia panggil sebagai zikir. Bukan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semayang tanpa berniat zikir, maksud kita semayang tak ada dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata kamu tak semayang. Kamu belum semayang. Baru jasad kamu saja yang semayang, roh belum semayang lagi. Hati kamu belum semayang. Jadi kalau kita semayang di hadapan Nabi, Nabi kata tak sah. Sebab kita kena semayang tu jasad menghadap Allah Subhanahu wa taala dan hati mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab arahan dalam Quran, wa aqimis solata lizikri, kamu dirikanlah solat kerana nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dirikan solat tak ada niat mengingati Allah, kenapa semayang? Sebab azan. Kenapa semayang? Sebab orang suruh semayang. Kenapa semayang? Sebab kalau tak semayang nanti anak dia kutuk kan, bini dia kutuk, apa lagi, kawan aku kutuk aku. Jadi itu bukan semayang kerana Allah. Allah Ta'ala dia suruh semayang tu sebagai cara ataupun masa ataupun alat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita tak belajar berzikir macam mana, kan, kalau kita tak mulakan istighfar, sampai bila pun dikhawatiri semayang tidak diterima Tuhan, itu baru semayang. Lepas tu kita pergi pula ibadat lain. Semayang, puasa, haji, zakat senang. Lepas tu kita pindah pada muamalat. Bila muamalat, Allah Ta'ala kata apa dia? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Maksudnya manusia-manusia yang beriman lah ni, perniagaan mereka, aktiviti mereka ke sana ke sini, pagi petang siang malam, la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, tidak melalaikan mereka daripada zikir. Maksudnya tadi kita faham tak, ibadat mesti di dalamnya ada zikir, ingat pada Allah, sebab zikir ialah roh ibadat. Kita masuk muamalat pula. Jadi kita kata, ustaz, yang ibadat tu tak apalah zikir, muamalat ni ikut suka aku lah. Kan muamalat ni aku tak nak ingat Tuhan pun masalahnya. Aku dah fikir ke sana ke sini, dunia tak habis ni. Salah juga. Maksud dalam Quran, bila Allah Ta'ala puji umat Islam, dia kata apa dia? Umat Islam yang betul-betul Islam ialah tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun sedang berniaga dan jual beli. Jadi maksudnya tengah kita berniaga, kan, bukan semayang ni, tengah berniaga, tengah apa yang duduk depan komputer sebagainya, tengah mesyuarat segala, tidak boleh juga melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia dosa. Kan lupa Allah Ta'ala tadi dosa. Lepas tu habis satu masalah. Lepas tu kita munakahat pula. Munakahat ni tak tahulah rupanya macam mana kan. Cuma kita bincang yang terakhir sekali, iaitu dipanggil sebagai al-jinayat. Ataupun hukum fiqah yang terakhir ialah pemerintahan negara, kan, berjihad, kan, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma sekarang ni bila kita tengok ibadat, dalam tu mesti ada zikir, kan. Muamalat, di dalam tu mesti ada zikir. Lepas tu sekarang ni kita bincang yang terakhir sekali, yang dipanggil sebagai al-jinayat, hukum yang terakhir dalam fiqah. Dalam Quran dia kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Maksudnya bila kita bincang, sekarang ni kita tengah berperang, berperang nak menegakkan negara Allah. Ni sekarang ni nak berkempen berperang menegakkan negara Allah lah. Jadi sekarang ni dalam Quran ni kata apa dia? Apabila kamu berjumpa mana-mana puak kafir dan kamu berperang melawan dengan mereka, fathbutu, Allah Ta'ala kata dalam Quran, hendaklah kamu sabit. Maksudnya jangan kamu lari, kan, jangan kamu goncang iman. Tapi dia ada arahan, fazbutu wazkurullah, hendaklah kamu sabit dengan akidah kamu, wazkurullaha katsiran, dan kamu mesti ingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, la'allakum turhamun la'allakum tuflihun, moga-moga kamu dirahmat, berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita tengok, bukan tengah ibadat saja nak ingat pada Allah, bahkan di dalam muamalat mesti sentiasa ingat. Dan akhir sekali di dalam pentadbiran negara tu, kan, tengah berperang, tengah berjihad di jalan Allah, tengah tembak musuh kafir tu, kan, tengah nak mati syahid ke apa sebut, dalam keadaan mesti ada arahan. Maksudnya Allah Ta'ala mengarahkan juga supaya kamu sabit dan ingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ni zikir ni, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak terlepas dalam mana-mana aktiviti hidup manusia. Sama ada kamu tengah ibadat pun kamu mesti ingat pada Allah, kamu tengah bermuamalat pun mesti ingat, kamu dalam berkeluarga pun mesti ingat, dan kamu dalam pemerintahan negara pun kamu mesti ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah dalam ilmu tasawuf dia kata zikir ialah roh bagi segala ibadat.
Ibadat bukan semayang saja, ibadat muamalat munakahat itu semua ibadat. Tetapi sekiranya tiada berzikir di dalam, kan maksudnya kita tak ada usaha mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dikhawatiri kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Sebab nak ikhlas ni, ikhlas tu maknanya apa? Ikhlas maksudnya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita buat sesuatu tak ingat Allah Taala, macam mana kamu nak kata buat kerana Allah? Kan macam kita makan. Tengah makan, bismillah ingat Allah. Jadi suapan yang pertama, oh kerana Allah. Suapan yang kedua, air ni sedap ni, lauk ni makan. Jadi mana Allah kan? Jadi dah makan kerana nafsu. Kan? Yang ketiga pula, oh ini sedap lagi. Jadi suapan pertama makan kerana Allah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kelapan. Dah jadi makan kerana dunia. Kan? Makan kerana nafsu. Makan kerana apa tak tahulah. Ha, jadi yang menyebabkan niat terpesong tu, niat kerana Allah tadi terpesong tu sebab apa? Sebab lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lupakan Allah Taala ni ialah dosa. Kan salah satu dosa yang perlu kita fikirkan. Dalam Quran dia kata apa dia? Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Kamu mesti menjauhi dosa yang zahir dan dosa yang batin. Dosa zahir kita faham, merompak, mencuri, bunuh orang sebagainya. Tapi dosa yang batin ialah lalai. Cintakan dunia, kan tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cintakan Allah Taala tu pun satu dosa juga. Cuma sekarang ni kita bincang zikir sajalah. Ha, jadi moga-moga bila kita bincangkan tentang zikir ni kita faham. Kan maksudnya zikir dia mesti dimulai dengan istighfar dulu. Kan maksudnya dia tiga tu serangkai. Lah. Maksudnya kita kena istighfar dulu, kan bila kita istighfar, kita dah berusaha membersihkan kita punya diri ni, barulah kita berzikir. Sebab berzikir ni maksudnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni berzikir ni benda apa sebenarnya, kan? Ha, jadi ulama dia syarah juga dalam kitab. Dia kata berzikir ialah membaca la ilaha illallah. Itulah berzikir. Kan maksudnya cuma nak baca tu macam mana? Ha, ulama kata hendaklah kamu membaca dengan keadaan berwudu. Kan kamu membaca menghadap kiblat. Ha, cuma di peringkat awal kamu mulalah sedikit demi sedikit. Kan maksudnya selepas kita istighfar tadi 100 kali, kita baca lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca 100 kali. Besok 100 kali. Bulan depan 100 setengah. Bulan depan lagi 200 tambah, tambah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ha, itulah yang dipanggil berzikir. Kalau aktiviti tu kita tak nak buat ataupun kita rasa tak suka, ataupun ini cikgu aku tak pernah ajar, ataupun ini baru dengar sekarang. Ha, maksudnya kita akan rugi di akhirat. Sebab kamu tak masuk dalam Islam. Sebab arahan berzikir ada beratus-ratus ayat di dalam Quran. Kan ada berpuluh-puluh ayat yang menyuruh manusia berzikir. Tiba-tiba kita tak berzikir. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita sembahyang. Kan Allah Ta'ala suruh berzikir, maka kita tak nak buat. Ha, maka kamu dipanggil hamba yang derhaka. Kan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang derhaka. Cuma sekarang ni kita maklum, istighfar sebagaimana Nabi buat ialah Nabi duduk. Kan membaca istighfar 100 kali. Lepas tu bila berzikir pula, zikir ni Nabi duduk juga kan, peringkat awal Nabi duduk. Ah, lepas tu kita bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca 100 kali, 100 kali, 100 kali. Cuma kita mulalah sedikit demi sedikit kan. Lama-lama kita tambah, 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 tambah. Moga-moga dia jadi lebih banyak lagi zikir tu. Sebab dia dalam Quran dia kata, di zaman Nabi yang awal sekali Nabi ajar kepada sahabat ialah berzikir. Jadi disebabkan Nabi berzikir, sahabat-sahabat pun berzikir, maka orang munafik pun berzikir juga. Sebab orang munafik tu diajar, disuruh oleh Nabi berzikir. Tapi sebab nama dia munafik degil, kan munafik ni dia bukan nak jadi nak masuk Islam sangat, kan dia berlakon. Jadi Allah Taala kutuk puak-puak munafik ni, dia kata apa dia? Wala yazkurunallaha illa qalila. Puak-puak munafik di zaman Nabi, dia apabila berzikir, berzikir juga tapi sedikit. Ha, jadi kalau kita tak berzikir langsung, tak tahu apa jadilah kan. Munafik di zaman Nabi pun berzikir. Cuma berzikir sikit saja. Sebab Allah Taala arahkan dalam Quran, bila arahan zikir dalam Quran, dia mesti ada lafaz kasiran. Kamu mesti berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita zikir sikit, kita kata la ilaha illallah 100 kali, kita rasa dah cukup lah. Oh, selesai masalah 100 kali ni. Kan? Macam mana zikir kamu yang 100 kali tu nak mengingatkan kamu 24 jam? Sekarang ni yang kita duduk berzikir ni, kita istighfar 100 kali dan kita berzikir 100 kali, lepas tu kita tambah 200, 300, 400. Kita istighfar 100 kali dan kita zikir la ilaha illallah tu, tujuannya supaya bila kita berhenti daripada zikir tadi, kita boleh sentiasa ingat, 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 ingat dalam jam-jam yang lain. Itu tujuan berzikir tu. Maksudnya dia macam ni, makhluk dalam badan kita ni, antara organ yang paling unik Allah Ta'ala cipta ni ialah jantung ni. Maksud jantung ni kita boleh ajar, kan? Kalau kita ajar jantung ni supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia boleh ingat.
Kan sampai Nabi-Nabi dan Rasul tu Nabi kata apa dia? Aku tidur, jantung aku bercakap. Jantung ni baca Allah, Allah je zikir. Jadi jantung Nabi, jantung kita tu kita boleh buat sama je. Kan cuma kamu kena mula daripada sekarang. Mula kamu kena bersihkan dulu. Kan jantung hati kamu tu kamu kena bersihkan dengan istighfar. Kalau kau tak bersih dengan istighfar, macam mana dia nak berzikir? Bila kamu dah bersihkan dengan istighfar, kamu ajar dia. Kan kamu ajar la ilaha illallah. Bersihkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama-lama dia ingat sendiri. Kan nanti lama-lama kita punya hati tu diingat sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tapi permulaannya kamu kena istighfar bersungguh-sungguh. Kan dan kamu kena bacalah la ilaha illallah tadi sebanyak-banyaknya. Kan mula-mula kita bacalah 100. Kan lepas tu minggu depan kita tambah. Jadi cuma kita kena faham arahan beristighfar kan dan arahan berzikir ialah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kita solat. Kan sebagaimana kita menerima solat, ai mesti sembahyang, kita tak berani tinggal, maka kita mesti menerima juga arahan. Kan kita mesti menerima kewajipan beristighfar dan kewajipan berzikir. Kalau tak terima juga tak tahulah, kan maksudnya rugi. Kan di akhirat kita menjadi manusia-manusia yang rugi sebab ibadat yang paling agung dan ibadat yang paling senang kita tinggalkan. Maksudnya kita nak berzikir tu dengan kita nak baca la ilaha illallah, baca istighfar dengan la ilaha illallah tu dia bukannya ada kos berjuta-juta ringgit kan. Oh kena bayar 5000 baru boleh berzikir, tak payah. Kan maksudnya nak beli tasbih. Tasbih ada beribu-ribu tasbih kat rumah tu kan. RM5, RM1, RM2. Kosnya murah dan masa ni pun singkat. Maksudnya cuma kita kena ada masa kita duduk je. Maksudnya kita kena paksa lah diri kita tu. Kan maksudnya kita ada masa tengok berita sejam. Masa tengok internet 2-3 jam. Cuba kita ambil satu masa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab istighfar tadi wajib. Kan maksudnya berzikir tadi wajib. Ha, tapi kalau kita tak buat juga ataupun kita masih ragu-ragu ataupun kita masih lalai, ah ha, maka itulah dipanggil manusia yang innal insana lafi khusrin. Kan manusia yang amat rugi. Kan sebab ulama kata dalam Quran, ulama kata dalam hadis dia kata macam mana? Dia kata ibadat hati. Maksudnya kita tak tasawuf dia membincangkan hati manusia. Ibadat hati ni dia dikurniakan dengan pahala yang beratus-ratus ribu kali ganda dibandingkan dengan ibadat jasad. Maksud kita faham jasad kita ni sujud kan, jasad kita ni apa lagi, puasa, zakat kita ni, menunaikan haji sebagainya. Tapi kita kena faham dia ada ibadat di dalam hati, iaitu mengingati Allah. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni ibadat. Sebab arahan Allah Taala arahkan supaya ingat. Bila kita berusaha mengingati Allah, maksud kita sedang beribadat. Cuma kita kena faham pahala ada 27 darjat kan. Yang ini ada berapa darjat, yang ibadatnya ada berapa darjat. Cuma ulama kata antara ibadat yang tak tahu pahalanya berapa juta sekalipun ialah zikir. Ibadat yang paling senang kan dan pahala yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang. Itu dia dipanggil rahmat Allah yang luas. Yang kita dah baca Rahman Rahim kan. Pengasih, penyayang, pengasih, pengasih macam mana rupa. Kan susah payah kita buat ibadat ni, kasihnya di mana? Maksudnya kasih Allah Subhanahu Wa Taala tu ialah mewajibkan ibadat yang paling senang dengan pahala yang paling banyak sekali. Ha, cuma jangan ditipu setan saja. Kan? Maksudnya kalau kita ditipu oleh setan atau kita dipesongkan oleh setan, dia akan larikan kita daripada zikir tu. Dia akan halang manusia daripada berzikir sebab setan tahu inilah ibadat yang paling agung di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan bersungguh-sungguh kan, bersungguh-sungguh menghalang manusia daripada zikir. Maka kalau kita baca contohnya apa dia? Ayat yang Allah Taala mengharamkan judi kan, arak, apa lagi? Apa lagi beberapa benda yang Allah Taala haramkan. Antaranya Allah Taala haramkan sebab